Okey, Assalamualaikum. Soalan nombor 34 pula. Okey, 34 pula dah. Minum air jap. Okey, 34 ni soalan topik tajuk penakulan logik. Sebelum ni penakulan matematik. Penakulan logik. Okey. Yang ni soalan dia bagi satu akas. Akas bagi suatu implikasi. Okey. Dia tanya yang manakah A, B, C, D ni yang mana sonsangan bagi implikasi tersebut. Okey. Bagi implikasi atas ni lah. Okey. Dia ada formula dia. Formula dia awak kena I as. Hasilnya kebanyakan memang cikgu ajar ni. Ni maksudnya implikasi. Implikasi. Yang ni akas. Yang ni sonsangan. Yang ni kontrapositif. Gitu. Okey, apa kaitan ni? Okey. Untuk sonsangan kita akan nafikan, kita nafi implikasi. Nafi ni awak faham eh? Nafi ni maksudnya kita meletak tidak ataupun bukan. Kita nafikan implikasi. Kalau kontrapositif, kita nafikan akas. Akas ni kita terbalikkan implikasi. Okay, soalan dia dia punya sonsangan. Okay, punya sonsangan kan. Okay, sonsangan. Okay, soalan ni disebut menunjukkan akas bagi suatu implikasi. Maknanya ni akas kita kena tukar kepada implikasi. Ni akas. Jadi implikasi sama dengan kita balikkan dia. Jika 2x tambah 9 sama dengan 15, maka x sama dengan 3. Okey. Dapat implikasi. Soalan dia sonsangan. Jadi kita nafikan implikasi. Kalau soalan berbentuk sama dengan, kita cuma palangkan dia. Jadi dia dia akan jadi tidak sama dengan. Jadi jawapan dia sonsangan sama dengan jika 2x tambah 9 tidak sama dengan 15, maka x tidak sama 3. Yang mana? Okay, C apa ni? Wallah.